Thank Uh oh.

กะสอมสวมสวมหมดเดวสวารกรณ์แล้วที่ต้องกรณ์ พอเลือดยือชุ่สอดเยื่อซีวมกรส่นต่อเยาะก็อีกุดโสาะรส่วนต่อวัิ่งมม

pelan audionya eh hey. nah itu dibiarin sebagai background itu bagus nih lukisannya nih ya lukisannya di pause jadi background bagus juga teman-teman kita sudah live Om Swastiastu, Om Swastiastu. selamat datang Tiang Riki di sebelah kiri di Tiang Niki uh, Wenten trio begundal yang sudah hadir hari ini Ki. Dari sebelah kiri Pak Bayak Ye. yang angin topi gitu. di tengah-tengah ada Pak Yan para Marta dan di sebelah kiri yang ada Beli Jenggo para Marta. Selamat datang uh, Niki trio, tapi <tulah> <nampir>, Beli. <tulah tulah> kok pas trio nih? <tulah> COVID <tulah> trio COVID. <-19. tulah> Jadi teman-teman semeton yang ada di rumah hari ini adalah episode pertama uh, MCash Live kita uh, bertajukkan Artcast, bang serang, Bli? Artcast. Art so Artcast. Jadi hari ini adalah trial kita pertama untuk menyajikan uh, bahasa musik terutama untuk uh, lebih ke ruang perupa, Bli. Dan ini pun uh, tiang memang sengaja menghadirkan beli riki. Kalau Beli Jenggo kan memang dari institusi pendidikan seni diisi kan Beli, Beli ada ya. dosen dan kedepannya Arkes Niki uh, kita akan adakan uh, dua minggu sekali hidupkan terus, kita nih. hidupkan terus dan tetap yang minta dampingan Beli ya. dalam yang menjalankan Arkes Niki untuk bisa berbagi ngobrol tentang seni khususnya perupa siap-siap, ya. keren Beli, banyak keren Beli. <laughs> <coughs> uh, hari ini, yang uh, sengaja uh, topik uh, yang kita akan angkat sebenarnya fokus yang kita ingin bicarakan di ranah seni rupa Niki adalah uh, tentang nilai dan harga, bahasa <laughs> kerennya uh, value and pricing, okay. Okay. dan ceritanya, okay. tapi sebelum menuju ke topik, Niko tidak mengerucut sekali topik nikel, cuman pasti akan kenanya ke ranah nikel karena tujuan kita bersama kan bagaimana kita berkarya bisa diapresiasi, memiliki nilai, memiliki uh, value added dan di satu sisi apresiasinya pun direalisasikan dengan pricing yang benar kan kenton kira-kira cita-cita Salam sami. Nah <tuh> kita kembali ke Made Bayak namun kita kembali dari dari kiri kan Madi, <tuh> eh, Pak Dede yang paling paling muda Pak Dira. Pak Dira kelahiran tahun berapa Pak D? Kelahiran 80. Oh, 80 juah jadi yang. Gua juah. Oh, masih muda nih. Juah. yang <coughs> kenal uh, Made Bayak pertama kali uh, justru bukan di berkesenian di seni rupanya, tapi seorang Made Bayak yang kenal di, di, Jin. musik rocknya. Di musik rock. -nya. Di musik rocknya. <coughs> musik rocknya. Tapi <coughs> ada band Pak D, ya? Uh, Geek Smile. Geek Smile. Yeah. Ya. Pak Bayak ini seorang pemain gitar. Uh, khususnya uh, lagu uh, rock rock progresif modern dengan bandnya Geek Smile yang kenal di sana tetapi di sisi lain Madibaya adalah perupa yang sangat uh, uh, apa namanya sangat update nah, sangat, rock, dia. Dia. sangat rock oh, <laughs> sangat rock ya Bersama orang perupa yang sangat rock dan tiang uh, uh, langsung didoktrinkan dalam kacamata tiang melihat Uh, karya seni adalah tagline plastikologi. Oh, plastikologi, plastikologi. Ya. Uh, seorang badai eh uh, banyak, berkiprah di seni apa? Dan itu, Pak, De? bapak De yang ceritakan. Uh, ya. Kalau hmm. dibilang uh, seni, maksudnya genre apa? Ini kan mungkin tiang lebih cenderungnya tidak, uh, tidak mematok untuk menjadi genre apa gitu. Eh, tiang uh, lebih mematok hmm. ya. Uh, bentuk kesenian uh, Tiang bentuk kesenian saya itu ya ya ini uh, Madebaya ya karyanya seperti ini gitu ya, jadi ya, ya. Uh, kalau genre sebenarnya uh, ada ada beberapa genre kalau resmi dibilang orang umumnya tahu realis abstrak uh, ekspresionis segala macam eh. cuman untuk hari makin cenderung orang kalau di seni rupa niko kok nyebutnya uh, untuk mencerminkan hari ini ini kok uh, dengan nama kontemporer. Ya jadi tapi tapi yeah. bu, uh, bukan aliran juga yeah. sebenarnya. Yeah. Yeah. Uh. Jadi lebih ke uh, mengalir saja dan update kan. Update ya, uh, ya dengan uh, persoalan yang terjadi hari ini ah. karena uh, menarik, tuh, menarik Sebagai seniman kita hidup hari ini kita mencoba menyuarakan apa yang, apa yang terjadi, terjadi hari ini? Hari ini. Ya. Luang dari judul film tebeli? jadi <laughs> judul film apa yang terjadi hari <laughs> terjadi? ini? sebelum kita lanjut coba kita lihat karya-karyanya Pak D dulu ya. kita lihat dulu karya-karyanya Pak D jadi kita bisa bicara dari karya Pak D nih karena memang istilah-istilah berkesenian kan pemirsa kita kan ya, tidak ya. hanya benar-benar tidak tidak, banyak, uh, tidak semua uh, paham dan mengerti kalau istilah Nah ini Pak Dea. Ya. Ya kita mulai dari yang yang. <tuk> nah, <tuk> nah di belakang tiang Niki. Oh, <tuk> full <saksa> nih. <tuk> itu nih. Pak De. <tuk> coba jelaskan Pak De. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Coba jelaskan. <tuk> ukur nih nih Pak <tuk> De. Ukur nih Dan <tuk> price nih. <-nya. tuk> <tuk> Kalau yang ini ukurannya ada 160 hmm. uh, tinggi sama panjangnya itu uh, Uh, tiga meter tiga meter kurang sedikit itu jadi uh, lumayan besar dan dan ini sebenarnya uh, lukisan kolaborasi Tiang nih. sarang anak sama istri okay. satu keluarga membuat yeah. lukisan ini memang uh, tujuan uh, utamanya membuat lukisan ini adalah istilahnya cara Bali ini ke yang Tiang ngempu panak niko ah. uh, <coughs> melukis setiap hari jadi gila uh, ya Nyicil uh, Enggak maksudnya Sambil ngempu, ngelukis Jadinya uh, biar kita sama-sama bisa menikmati prosesnya Jadi ah. kebetulan anak juga senang corak-coret yeah. uh, Senang corak-coret Istri juga eh, di Istri istri kebetulan memang lulusan isi oh. Isi Denpasar juga Jadi kadang-kadang memang setiap tahun uh, Dari 2015 ini ke Kami coba buat pameran yeah. bertiga Buat karya masing-masing yeah. Istri buat karya, anak yang karya pribadi istilahnya. Yeah. Kemudian buat karya besar satu yang kita keroyokan bertiga. Mm -hmm. bikin. Nah, terus niki niki karya yang ke kedua kami bikin. Mm -hmm. Yang pertama e, besar juga kami bikin. Nah, ini yang ke, kedua dan biasanya memang e, waktu bikin niki tiang serahkan ke anak. Nah, e, apa yang mau dibikin gitu. Nah. Artinya dia yang di depan apa ya, yang kita mau dibikin. Tapi judul nih Pak De, amun kene. Wih, niki napi judulnya nang sap yang ngati ya oh eh uh, uh, rangne dengan murid-muridnya ah. jadi lengkap niki murid-murid uh, uh. <tik> uh, various style of rangdan Dan. <tik> <tik> jadi yeah. kalau uh, uh, kebetulan memang anak tiang uh, dan tiang pedidi sebenarnya uh, kalau dari sosok apa uh, mitologi Bali ini kan ngelihat orang-orang kadang-kadang bilang seram tapi nanti yeah. yang kadang-kadang nepuin kadang bisa wibawa uh, jegeng tempuh ah. terus ada ya macam-macam di sana yeah. Nah kebetulan juga anak sangat senang sekali dari uh, kecil nih kalau ngelihat uh, uh, makhluk-makhluk atau topeng-topeng mitologi Bali ini ke barong mm, ranggalai semuanya luar biasa luar biasa ya. artinya uh, dari si kecil juga sudah berbasiskan uh, heritage legacy da, uh, uh, dan uh, waktu ngobrol Niki, kita coba karena uh, sempat kami berkunjung ke museum-topeng eh. di sana ada topeng Rangne dan semua murid-muridnya ada lendalen di web wow. uh, 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 rarung gitu Nah dia uh, pingin menggambar satu-satu wajahnya yeah. tiang gitu. aja terus yuk bikin semuanya yuk lengkap gitu. nah prosesnya uh, terjadi di sini dan uh, proses uh, proses yang menarik nih ke sketsanya, semuanya nih ke dibikin oleh anak tiang. Eh. Kita apa istilahnya ngatur komposisi orang eh. tuanya itu ngatur komposisi. Kemudian nah ini uh, ternyata sangat menarik sekali ketika di uh, apa? dipakai sebagai pendampingan hmm. istilahnya kayak pendidikan paling sederhana di, uh, di 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 dalam keluarga. Jadi anak kebetulan anak itu sukanya di bidang seni. Hmm. Ya kita tinggal dorong aja nice. dia mengasihkan fasilitas Luar semuanya biasa. nah. Luar biasa. Terus satu lagi ini kan diajak ngeliat pameran. Uh, Di sana juga dia belajar tentang profesi. Bahwa orang tuanya ini loh profesinya. Hmm. Jadi dia walaupun mungkin belum ngerti ya anak-anak ini sebagai profesi. Tapi bisa uh, membuat karya, bisa pameran. Kemudian uh, kalau misalnya ada yang tertarik itu bisa uh, dipamerkan. Bahkan tidak jarang yang bisa dipamerkan keliling gitu. Keliling. keliling. Ya. Istilahnya ke negara lain betul, gitu. nah betul Hal-hal seperti itu hmm. yang coba, uh, kebetulan memang dia tertarik di seni, suka gambar itu. Seni, gambar ini pun bisa membuat kamu ke mengetahui kebudayaan lain ya. gitu ya. Artinya ini uh, <coughs> di awal pun kita bicara, kita yang masuk ke Pak D. Karena memang kan Niki, kita Niki kan talking east-west. Mereka kanin kau, kita aja <laughs> Niki, <kijajah coughs> topiknya. Ternyata topik pembuka pertama adalah di konsep regenerasi, sudah terjawab. Hmm dan satu lagi adalah tetap berbasiskan heritage. Yang belum bicara dengan tentang plastikologi, ya. melebos nih ya, 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 kita ya. ke uh, pelukis nomor dua, <laughs> Wayan Permarte. Nah, kita cari dengan karya Wayana. Oh, masih karyanya Pak Dibayak Mad Dibaya. Ya, dari sini dia mulai ya. Yang... Dari oh, ah. Nih. Oh, ya ini. Ya, dari niki. Pak Oyan para Marta Regan ini angkatan tiang, nah, ah. satu angkatan sama tiang, uh, tiang berteman dari SMP. Hmm. Ayam, lebih baik tiang yang cerita, Regan nak 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 namun Niki patos. rewok sudah <laughs> sama. Cuman waktu SMP, <laughs> SMP yang dua kena. Oh. Memang pintar menggambar, tapi di lain sisi Bidang juara kelas. Oh. Kadang nakal kal sen beri kilakunya, oh, ternyata Oyan Paramarta sudah menekuni Uh, apa namanya fokusnya di berkesenian sampai itu yang mulai kembali um, menyambung tali silaturahmi di berkesenian ini adalah pada saat yang ngajak Wayan uh, oh yang ada customer dari Eropa yang memang suka dengan karya-karyanya yeah, Wayan Akhirnya, yeah, yeah. akhirnya teruslah kita jalan bareng-bareng di luar memang jual beli gitu yep, lah <laughs> yep, yep, seperti ini yep, yep, yep. kok yep, yep. memang sering kita mengadakan pameran dan dan sampai sekarang juga wayan banyak sekali kegiatan. Coba yang diceritakan sedikit yang artinya, eh, uh, dari perjalanan diana dulu sampai sekarang, bagaimana itu proses metamorfosa. Eh, ya. nah. uh, sebenarnya ini tahun-tahun berapa ya? lupa ya? Eh, uh, ini apa gayanya? Danian, <gaya nah gayanya, gayanya nah. style, gayanya uh, style. pokoknya ya. <gaya. <style tuh> <nih. tuh> gaya yang mengalir sendiri-sendiri gitu, ada. Uh. Ini sudah yang sekitar sekitar, sekitar tahun mungkin 2012-an ada ya? sekitar starika ada. Ini sudah uh, uh, proses dari sebelum-sebelumnya sudah uh, mengangkat tema-tema Bali sebenarnya. Hmm. Tetap ada Balinya. Nih, Pak yang enggak jelas. Sudah? Ya. Nah, seperti ada Rangga dan gaya-gaya lukisan Bali juga. Itu kan yang uh, yang, yang lihat kan uh, niko uh, unsur tradisi-tradisinya iya, masih kuat. Uh, ada Masih mengangkat situ. memasukkan gaya khas lukisan-lukisan Bali. Oh. Ada gaya Kamasan kan, hmm. 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 Ya, dimasukkan. Ya kalau yang yang di kiri Hmm. Beda jauh dengan yang 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 di kanan hmm. tahunnya. Ya. Ada beda sekitar lima tahun kali hmm. yang 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 di kiri lebih lebih baru. Lebih baru. Tapi masih ada. Kalau di di, di, bidang kaitan, di bidang kentan di bidang seni rupa yang beli jenggo nyinggak ini kini apa aliran yang beli? Ya sederhananya kontemporer. Kontemporer. Ya. Ten mon, banyak kontemporer. Pak Andi beli. Kontemporer. Saya sih jelas kontemporer sih nggak tahu. Jadi sama dengan musik sebenarnya berkesenian di rupa itu tidak ada istilah yang tidak ada lah. Yang baku nggak ada. oh, itu kalau kalau mengacu ke luar, maksudnya di seni rupa di Amerika dan Eropa, mereka karena di istilahnya dibukukan, dijadikan ah. pelajaran di sekolah-sekolah, mereka punya uh, 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 apa istilahnya niko uh, pengetahuan tentang aliran itu. Kenapa hmm. aliran oh. itu tercipta? Misalnya hmm. uh, ekspresionis hmm. uh, melukis karena memang bantuan dari cahaya. Bahkan pelukis ekspresionis yang benar ekspresionis niko kalau dia melanjutkan lukisannya, dia harus menunggu besoknya dengan jam yang sama. Belum oh. tentu juga mendapat kualitas Pol cahaya, cahaya yang, yang, sama. yang sama. Nah, niko panggoh yang uh, salah satunya yang master lah gitu yang iya. uh, kayaknya kita sempat sana nih. <laughs> nah, iya. Niko memang benar-benar uh, salah satu orang tokoh pelukis yang uh, 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 ekspresionis. Nah, iya. kalau di Indonesia atau di Bali umumnya uh, masih kacau nih antara aliran-aliran uh, uh, itu. Iya. Tapi Kemudian ada. Tapi yang di Bali kan uh, di, di luar memang uh, merespon cahaya dan lain-lain, namun dia kan setiap kajang kleon. Woi yang yang, yang ini ke tema tertentu oh, biasanya. Tema tertentu. Uh, maksudnya uh, Tiang dari uh, dari kecil, uh, maksudnya uh, uh, melihat orang tua kakek itu atau orang tua itu diajarkan untuk kalau membuat ukir kalau eh. dulu Tiang di siring ukir batok kelapa. Uh. Uh, ngalih dewasa yeah. ya kalau um, maro istilahnya ngortean ini yeah, yang yeah, dan yeah. oh. dan tiang uh, secara pribadi bukan maksud apa apa uh, untuk untuk dalam berkarya itu tetap istilahnya yang yang mana mulu dewasa luwung coretin malu bude ah, nah. betul, 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 betul artinya nuasen kan gitu. Yeah, nuasen, nah, ya. kembali ke lukisan <coughs> Pak Ian ini, ki. artinya uh, apakah uh, artinya kan yang di musik kan ada pen loper fans uh, sekarang untuk so, uh, artinya orang-orang yang memang tertarik selama ini dengan karya-karya Yana pengamat Yana atau orang yang sering membeli lukisan Yana kira-kira mm -hmm. kalau diberikan diberikan terus pembaharuan pembaharuan dan update update uh, artinya komposisi komposisi yang selalu update tetapi berbasiskan ini mereka lebih concernnya ke warna atau memang Bagaimana mengkomposisi secara rasio antara modern dengan heritage-nya? Chen Kenen ya? Dari awalnya ini kan memang kalau Chiang sendiri bentuk ya, bentuk ya. kemudian warna ya. Hmm. Nah temanya memang yang harus uh, uh, menyesuaikan juga ya. kadang kan. Ini ke. Tapi kalau ini dan, tahu da tahu lukisnya di mana? Oh, artinya hmm. bahwa, semua melalui pelukis ya, ini. Melali. ya, Oh, dia ya, pun uh, artinya Niki secara pricing, uh, secara value, sold. Uh, Sampun kadol. Sampun kadol. sold. jangan, 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 ya, jangan, jangan, Oh, waktu jangan, <coughs> kalau nggak salah itu lukisan Pak Ian yang di ah itu mungkin yang di belakang ya, Niko. Iya. Uh, dan sebelahnya yang hijau ya. Nika itu bagus Purwo. Ya, hey. Nah. nah ini. ini karya pertama? Ini karya pertama. Ya, maksudnya tahun Coba 9. jelaskan, coba jelaskan. tadi jauh, ada hmm. rame-rame. Kengken nah. coba, coba jelaskan. <laughs> <laughs> jelaskan. Maksudnya karya pertama, yang kian, ya? pertama di... Pertama uh, waktu waktunya, waktu SMSR kan. Oh uh, iya, iya, iya. Iu, iu, iu. Menggunakan lukisan. Uh, tugas apa ini ya pokoknya media cat minyak pertama kali mm -hmm. punya lukisan dengan cat minyak mm -hmm. ya ini oh, okay. dan masih tersimpan sampai sekarang oh nah, pasti mual nih ya. Uh, <laughs> <dalam> sih oh, lu <laughs> <dalam. laughs> tersimpan sampai sekarang dan cat minyak <laughs> cat minyak cat <laughs> minyak pertama kali ukuran nih ukuran nih ukuran nih <laughs> paling uh, 90 kali 100 ya Wah, dan kebetulan ya. waktu pas uh, SMSR, pameran apa ya Ikutkan ikut, pameran. Ikut pameran di Asia uh. Center kan semua uh, eh uh. Terus Artsman uh, penghargaan apalah waktu itu oh, istilahnya kan. Oh iya 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 iya. Hmm. Simpanlah. Luar hmm. biasa. Tes. Nah, ah, ini cuman yang meramaikan <laughs> moral dan ini <laughs> yang di belakang <laughs> adalah uh, hasil karya Wayan Paramarta di oh, di Jawabnya yang di maksudnya. Gajah Mada, di Gajah Mada, hmm. di Gajah Mada. Uh, kalau proses membuat ini artinya ini rasio yang ya pas ukuran, ukuran ukurannya pas. Ya, pas, langsung waktu itu kan Pak uh, Raimandra Pak ini langsung ke sana dipoto di sana, langsung dipoto di sana, tingginya uh, seberapa beliau, ya <laughs> jadi saya buat pas seukuran tingginya. Artinya juga. Uh, style seperti ini bisakah kita kategorikan mural? Bisa. Mural ini bisa, bisa karena uh, ya karena di di, terbukanya. di dinding terus di public space, public space. Ah. Tiang, tiang kalau bayangan tiang mural itu sesuatu yang color yang oh, octopus cumi-cumi. Ya. Element -cumi. <laughs> ya, nah. kan ada... yang melihat uh, mural uh, realis, merespon uh, media dindingnya lah menyesuaikan dengan dinding dan seolah-olah uh, yang digamarkan itu Live nih, itu. Ya, ya, secara fotografi interaktif. Ya. Ya. Interaktif. Ah, saya kan nanti biar ah, di tangannya Pak ini, Pak Jaya Negara, uh, dia yang, yang, yang ini nanti kan, ya. ada yang respon. Ada yang respon Nah, tangannya yang ah. nah Cuman sayangnya kan uh, gangnya terlalu sempit. Oh, setelah foto, setelah foto itu, tak bisa dari depan jadinya agak miring, agak memang kurang. Kalau ke samping sehingga bakat 3D nya agak ya kurang. Nah, itu juga di dalam seni sebenarnya ada pertimbangan itu kalau di seni secara khusus uh, mungkin mungkin pemirsanya biar sedikit tahu kalau seni ini kok banyak pertimbangan kalau nah. bikin mural nih kadang-kadang kalau bikin mural tinggi harus mau dilihat orang dari bawah nih kok harus ketangguh hmm. yeah. yeah. nah, ya nih mau cara nulis bawah itu teknis ah, ah, ah. istilahnya kalau dalam seni rupa yeah. dan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu kalau mm. membuat karya di manapun di manapun menarik, bukan menarik. hanya mural menarik. ya. nih menarik, kau menarik. jadi Cuma kayak buat lukisan kalau besar Ya. Beda dengan lukis yang kecil kan. Terus, ya. nah. Nah ini sama dengan seri-seri yang sebelumnya. Dengan uh, ada stiker-stiker uh, motif lukisan-lukisan Bali kuno yang di kiri kan. Oke. Okay. Ya, kan? Ada api-api. Tapi Gaya tradisional semua Bali. on canvas nih ya? On canvas. Terus yang ini, Merlin Monroe on canvas masih On canvas. Uh, cara misi? Uh, cara ya, on... ya dengan beberapa teknis biar kelihatan hmm. memang retak oh, <laughs> bangkan pas lueng ngai ini pangeretak gitu oh, Lu <laughs> aja seniman luar biasa mulu <laughs> niki niki tiang niki oh pak d mm -hmm. ya sebelum ke pak d ke pak ian sudah mungkin nah nah band yang dikit <laughs> ampun asalnya pun kecok kecok lagi mau <laughs> beli yang cok, cok cok gitu, mau nih, gitu. Eh, yang penting uh, beli bisa nikmati nah, dari kita mulai dari mana beli kita mulai dari dari sini aja beli kan hmm, kita beli kita ye, mulai yang pasar ye. dalam kartun dan karikatur ye. sebelum kita lanjut niki jangan buku beli ya oh, niki. ah silahkan pun beli mabah jangan perlu ngomong tentang beli silahkan waktu <laughs> um, atur ini yeah, niki, um, sebetulnya ini dari uh, uh, proses pembuatan buku niki sudah sejak lama sebetulnya, tapi karena kebetulan ada COVID lockdown sehingga dipercepat penyelesaiannya, gitu. Jadi buku niki sebetulnya uh, kita berapa kali untuk Denpasar, sering buat pameran-pameran, pameran sampai akhirnya banyak sekali karya terkumpul gitu, mm. jadi yang usulkan kepada uh, Pemkot Denpasar untuk membukukan karya-karya kartun, karena bagaimana juga. Uh, harus berani pemerintah juga harus berani untuk menerima kritikan dari seorang kartunis entah denpasar dilihat dari segi seniman itu seperti apa uh, plus minusnya seperti apa secara karikatural seperti apa nah itulah ada di buku Niki jadi kebetulan buku ini baru selesai sekitar dua minggu lalu eh. jadi yang dengan semangat untuk menyampaikan bahwa buku di sini ada satu halaman dan di mana buku ini juga apa uh, di, di diramaikan oleh sekitar uh, um, 20 kartunis, 20, kartunis, nah, 20 kartunis, kartunis yang terlibat di sini. Berapa di, karya total, beli? 100 semua karyanya. 100 karya. Ya, 100 karya kartunis semua. Bali, Atau? Uh, Ada dari Jawa dua oh. orang yang kadang-kadang kita ikutkan serta juga karena ya kita kan uh, terlibat di Pakarti Persatuan Kartunis hmm. Indonesia hmm. itu ya, ya. sehingga terbentuklah uh, nah, seperti ini. Makin nomor. Ya, sebentar. Nah, ini 20 kartu Niki yang yang mungkin mereka apa namanya e, tidak menyadari kita bukukan gitu loh. Karena suasana lockdown ini, ini sangat menarik untuk kita introspeksi, mulat sarira, apa yang harus kita lakukan sehingga berapa karya-karya yang bagus kita pertimbangkan, kita kurasi dengan teman-teman. Mm -hmm. Akhirnya jadilah buku mm -hmm. ini. Dan juga kita menghormati ada dua teman kita yang sudah meninggal Almarhum, ada ciri biru, ya. seorang putu Meng, putu bitnya Karya yang kita masukkan di sini eh. Jadi buku ini sebetulnya sebagai memorable untuk Denpasar nah, Siapapun boleh kotanya nanti Seperti itu eh. Eh. Artinya niki, eh. Eh, bukunya pun diluncurkan belum Belum, makanya saya belum berani bahwa buku ini harus disebarluaskan atau bagaimana eh. Buku ini di diluncurkan tanggal 14 eh, Agustus niki 14 Agustus, masih 2020, satu ya. setengah bulan lagi. belas ya, kita empat tahu apakah memang buku ini boleh belas Tapi empat belas Agustus, empat sudah, sudah, sudah Sudah, Agustus, empat belas Niki empat belas Agustus, empat belas Agustus, Fine Art Merchandise Seperti ini ke nah. ya, Karena Denpasar kan tagline nya juga sebagai kota budaya dan sebagainya hmm. Sebagai kota budaya tentunya harus menghargai seniman Jadi seniman merasa dihargai ketika karya dibukukan Dan buku ini dibawa kemana-mana Sekalipun misalnya siapapun boleh kota yang nanti mau keluar negeri Atau tukar cenderamata yeah. di cenderamata bukan sementara patah hanya Miniatur catur muka aja misalnya yeah. Tapi buku juga menjadi miniatur yang bagus betul yeah. Sangat, untuk, sangat Tapi uh, ya. dan nilai tambahnya ya. luar biasa Sangat knowledge istilahnya Nge. Jadi kalau yang melihat uh, di buku kartun Niki uh, hmm. kan bisa bagaimana bisa mengakomodasi, mengakomodir seniman-seniman kreatif. Betul, Tapi ada uh -huh. berbasiskan heritage-nya heritage karena kita kota ya. budaya. Uh -huh. Di satu sisi juga sangat terbuka untuk berbagai macam kritikan, masukan nge. untuk pemerintah. Ya, itu, itu, yang itu, ada di buku ya, itu yang sebetulnya yang, yang kita uh, garis bawahi bahwa. Ketika bukunya diterima oleh pemerintah Kota Denpasar itu artinya pemerintah Kota Denpasar mau menerima kritikan, ya. mau berkolaborasi dengan seniman, mau menerima. Biasanya kan orang jarang mau dikritik. Nah, artinya kalau orang berjual besar pasti mau dikritik. Jadi ya. pemerintah Kota Denpasar mau menerima ini. Mau menerima. Ya. Dan bahkan macam-macam di sini kita bisa soal kemacetan, sampah, banjir ya. bahkan ya. itu kita sampaikan dengan karikatural. Jadi ya. semoga tidak menyinggung siapapun. Ya. <laughs> tapi kalau dengan melihat Kenten Belia tapi Rani organisasi Yeah. kartunis, yeah. berapa winter di Bali Kalau di Bali kurang lebih sekitar 60 kartunis ada. 60 di Bali. kartunis ya, di bawah di bawah bendera. Balika. Nah, jadi jadi Balika. begini ceritanya kalau kalau kita bicara soal dunia kartun kartun seluruh e, Indonesia, jadi pada tahun 2005 itu e, tahun 2001 yang mendirikan majalah Bobo buku kartun magazine, ya. kemudian 2005 Tiang dipilih menjadi ketua kartunis Indonesia. Yeah. Setelahnya, uh, 2005 sampai 2010 jabatan ke lima e. tahun. Nah, setelah ke kan saya uh, harus pamit gitu loh, e. karena harus jadi klien adat. E. Di Banjar, Jelasnya klien-klien kartun, mungkin klien e. Banyar. <laughs> presiden kartun Indonesia, kita juga ya. 2005, <laughs> 2010, turun jabatan menjadi... Bagi tiang naik jabatan. Naik jabatan jadi kelihatan ada. Kelihatan nak kewah beli. Aduh. Klien ya. Istilahnya ngandong bebek gitu. <laughs> klien ke. Jadi 2009 yang terpilih jadi kelihatan adat sampai 2014 kayaknya. Sehingga yang sibuk dengan kegiatan aktivitas ber, berkelian adat gitu istilahnya. Tapi berkasnya dia tetap jalan seperti ini ke. Lih. Jadi uh, setelah nikah tiang dengan teman-teman di Bali membentuk juga yang namanya Balika. Bali Cartoonist Association. Association. Ya, jadi teman-teman di Bali kita rangkul juga untuk membuat apapun gitu. Tapi hubungan dengan pusat juga kita harus eh. jaga dengan baik gitulah. Seperti kurang lebihnya. Uh, yang yang lihat kan uh, seorang Beli Jenggo para yang memang yang uh, kenal awalnya adalah lewat majalah Bok-Bok dan sampai yang uh, terlibat banyak juga ikut dalam berbagai kegiatan beli-beli juga ikut mm -hmm. dalam kegiatan yang dari sisi uh, karya, kan tidak perlu yang bahas lagi, artinya beli memang paling bok, -bok di kartun kan, <laughs> tapi di luar itu beli itu uh, penuh dengan kejutan-kejutan, ide-ide kreatif beli nak kecok-kecok, beli cok-cok, kini-kini <laughs> gitu. Dan okay. uh, artinya bagaimana beli uh, memanage tim beli di bok, bok bagaimana juga beli memanage teman-teman kartun, bagaimana beli berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ada dengan populernya sih nggak yang beli dan sebagainya yeah. beli juga aktif di di uh, mungkin ngepost juga nih nge, di nusa ngeh kartun postingan nah, jadi beli juga bisa menyampaikan suara hati lewat kartun tengen tengen beli tengen beli sebetulnya kan sebaliknya gitu jadi kalau urusan uh, dunia kreativitas itu kan nggak lepas dari mandro juga oh. ketika tahun 2013 Pertama kali mengajak Tiang ke Eropa adalah beliau Niki ya. dan juga Oyen Paramarte kita bisa satu tim dan sebagainya berkolaborasi sampai Tiga kali kita berturut-turut ya sampai menjelajah Eropa dan sebagainya dan seterusnya jadi kerjasama sama juga dengan tim musik dan sebagainya dan kalau tiang sebaliknya mengatakan justru Gus Mantra lah yang mempunyai ide gila tiba-tiba di Belanda kita disuruh langsung on street kiri kanan panggung harus sudah kanan pas pusing juga ya itu yang kebiang kebiang lagi ya cutnya apa kabinnya jam di Berlin di Berlin kakek selalu tiang yang gitu sama Gus Mantra yang Pramarta ya ya kita ikuti aja tapi artinya semua kita lakukan menjelajah dengan baik dan ini sehingga akhirnya juga ya paling tidak karya kita pernah berkeliling lah seperti setelah cara pernah maturan lah kita ngelawang li ngelawang, ngelawang. Ya, apa istilahnya kata <laughs> nyurut gini kan ngelawang <coughs> Dih, artinya kan sesidan-sidan kita menyerang ke sana ya lagu ngantos segin jadi kiper kayak harus kita serang ya, betul, ya lh. Lh. memang pengorbanannya <coughs> kan uh, eh uh, tapi dari waktu biaya cuman kan mm -hmm. itulah bentuk investasi kita nah nurun yeah. karang awak mungkin Yakti untuk Rago batutnya. melompat lebih jauh kan dan mm -hmm. cita-cita secara ideal nih sisanya kan niki itu nasi dadong ya kak corona niki mm hey. -hmm. So, ini An? <laughs> niki anu sirna mm -hmm. niki seperti karya beli yang di belakang niki Ya ini kan betulnya karya untuk media ya ketika COVID dimulai Pus, dan kita ya. buat seperti ini ya. <laughs> bagaimana masker terus uh, balik harus dimasker dengan saput poleng dan mm, sebagainya, ogoh-ogoh mm. dilarang. Mm. Kemudian uh, ya taksunya pindah ya taksu dunia waktu ini Ya, yang terjadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pernah ada acara untuk silent days apa gitu ya. Eh. Mungkin tepat kondisi kondisinya kita sampaikan. Ya, diam di rumah saja, dan sebagainya. Selamat, raya nyepi dan seterusnya. Uh, ya. Menarik, ya, uh, artinya, kemudian uh, menarik yang lihat, artinya ide beliau uh, <laughs> mengaplikasikan ide, ide masukan beliau merespon yeah. uh, cerita hari ini. Kita cerita hari ini. <laughs> <laughs> uh, hari ini, kejadian hari ini, kejadian hari ini direspon dengan bentuk kartun oleh uh, Lee Niki Nikit tayang di media beli. Eh, media nih, media. Okay, kebetulan tiang kalau bicara kartun kan sebenarnya ada ada tiga kartun yang kata G. Jadi satu kartun itu adalah kartun politik. Kartun politik. Ya, dan ya, ini terlibat kartun politik juga. Yang kedua Mungkin adalah, pun, ada Mungkin namanya. Mungkin Adi bisa kartun politik nih. Uh, masih benar partai. <laughs> artinya kalau udah masuk ke ranah Political kartun itu saya ah. untuk di media. Ah. Jadi untuk di media. Ada juga yang eh, namanya satu kartun, kemudian yang kedua namanya gig kartun atau kartun humor, ada dagelan humor, ah. itu nggak ada kaitnya dengan politik. Hmm. Tapi dia humornya bisa mengalir seperti itu aja. Heeh. Ah. yang ketiga namanya karikatur. Seperti wajahnya Ji, kita gambar karikatur itu karikatur artinya dalam bahasa Artinya wajah. Oh, karikatur, jadi, karikatur, karikatur wajah, wajah. ya. Hmm. Jadi makanya buku ini ada istilahnya denpasar dalam kartun dan karikatur karena ada beberapa wajah pejabat ada di sini. Diselengkan dalam bentuk ya, uh, oke. Okay. Nah, yang menarik karikatur artinya wajah. Nge. <laughs> yang perwajahan artinya dalam bahasa Prancis Jadi, perwajahan. Jadi karikatur itu sebetulnya yang, yang yang menarik di Bali sebetulnya antara kartun politik dan kartun sosial nih tipis sekali perbedaannya. Kartun politik dengan kartun, kartun sosial, sosial beda tipis. Ya, tipis ya, arti nih, arti, arti, arti nih, arti nih. Kartun kartunnya beda tipis. Misalnya hmm. kita ya katakanlah menggambarkan seperti ini. Tiba-tiba eh. ya, saput polengnya ada bendera partai seperti itu jadi ah. masalah. Ah, okay. Itu udah politis itu misalnya hmm. seperti ya kita melihat uh, uh, banyak hal ya. Di puri puri misalnya banyak sekali Setiap menjelang pemilu pemilihan umum atau pemilihan para pemerintahan selalu ada berbeda partai di sebuah puri, di sebuah gria misalnya. Kalau kita gambarkan secara karikatural hal seperti itu, itu secara art itu lucu. Yeah. Cuman pasti ada yang tersentil, terselundung dan sebagainya seperti itu. Nah, padahal maunya kita membuat sosial kartun nah. atau gig humor, hmm. humor yang tidak ada hubungan dengan 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 politik. Yeah. Tapi kenyataannya itu politik, politik. gitu. Seperti ini ke Narik. ya makanya harus hati-hati juga karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya adat atau tradisi tapi tekat sekali dengan hal-hal ya. berbau politik. cuman so, kalau yang lihat seniman, li, kalau iya. sepengamatan dia melihat seniman-seniman yang di Bali kalau berkarya mereka yang terkait dengan sesuatu yang berbau ritual, berbau berbau tradisi ataupun memang duen-duen leluhur, lelangit uh -huh. pasti letaknya di atas artinya sung-sung uh -huh. Dia yang bilang melihat langsung dalam memblend niko pasti dia ikut on top dia. Tak pernah dia lihat mudah-mudahannya ndak ada Hei. sampai dia di bawah menjadi dilecehkan malah terkubur, Hei. malah gaya nang bang malah huruf. Iya. Malah mungkin yang lihat blend-blend mereka itu justru lontarannya justru ini menjadi lebih naik gitu loh. Hei. Artinya saling Hei. saling uh, mensupport. Yang tradisi kita mensupport uh, sesuatu yang berbau global, global pun mensupport ya, gitu dengan sesuai dengan tagline beli yeah. globalisme nih yeah. kok angin kan? ya yeah. keren nggak sana beli coba kita lihat <laughs> yang gambar nih lian sana ni. <laughs> oh, ini kiwayan para mungkin pun yang lihat eh uh, kartun kartun beli pun asuk nejat bardon nih san sampun niki Hmm. Ya, coba coba catur. ah dihilangkan. Ya, ini kan menarik niki. Niki karya yang kita pernah kita pertama kali Lep. pameran niki yang dia buat ini, waktu ke Jerman niki 2013 ya di apa namanya ini, ke uh, galeri Maya Gallery Lep. Gitu. Lep. Ya, ini uh, karya uh, uh, tentang bagaimana antara investor dan uh, apa namanya? dan tradisi itu sering bertabrakan gitu loh. Lep. Ya katakanlah, ini sebelah Mungkin belum beli sebelum lanjut Niki Iya gong Rama coba lowernya mungkin bisa dihilangkan dulu gong Biar kelihatan ini lukisannya Nah Lowernya gong Lowernya di off Ya Nah, nah Niki kan itu. ya Ini sebetulnya kejadian yang sangat sering terjadi di Bali Tapi sebagai seniman kita menggambarkan dengan Dengan asik saja gitu Bagaimana nah, iya. sebelah kiri orang sembayang Sekian kilometer kemudian bahwa ini adalah area suci setelah kalau udah ada pura seperti itu ya. Tapi yeah. sebelahnya ya orang membutuhkan hotel, tanah, investor datang seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini gambar nggak usah dijelaskan sudah, sudah orang sudah paham. Hadir, kan? <laughs> Artinya yeah, secara kan. secara color pun yeah. juga bagus. Yeah. Dan ini pesan yeah. Uh, beli bisa nandurin Niki kan untuk generasi Iya yeah, Tiang selalu membuat karya ini ke timeless Timeless dalam pengertian uh, Karya tersebut yang harapkan untuk uh, Bisa dipakai panjang Panjang gitu timeless. Ini untuk karya-karya yang, yang Ya itu yang sering menyebut Buat fine art kartun Jadi art, biar ya. panjang ya Istilahnya uh, 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 Durasi daripada orang menikmati gitu loh Ya kita sih nggak mengharap hal ini terjadi gitu loh eh. Tapi kalau karya-karya politik yang Tiang buat di koran Seperti tadi itu Itu begitu Covid hilang udah udah nggak begitu berfungsi dia hmm. jadi e, masanya pendek tulis kartun pendek. kartun politik itu kalau kartun yang di sini ini ya mungkin ya saya setuju ada istilahnya art hmm. kartun hmm. sebentar di kamus nggak ada nih gitu, aja <laughs> sih <laughs> <Haji> yang buat-buat <berbual. laughs> pada di musik musik kan bentar <laughs> kan ada aliran cong rock <laughs> keroncong rock mus musjiono itu cong rock, -rock. bentar ya. ada aliran ya. gitu. Ya. itu kan hmm. tergantung kita kita saja ya. Ya. Itu kan ada barok <laughs> banyak rock ya <laughs> <laughs> sortiniker ini. coba kita kita ah nih niki coba dihilangkan lowernya Jung. Oh niki karya lama juga ah, kita bawa juga, juga ya. Dihilang. Ah. Ya bahwa bagaimana orang itu kan sebenarnya politik dan humor politik ya. dan humor. Orang baca politik ketawa gitu. Orang baca, baca humor, humor, serius. serius. <laughs> Membanding guminya, gitu. Membanding gumi. Begitulah kondisi makin gumi. Gitu. Artinya politikus ini kok <laughs> mereka semua berbakat sebagai bintang-bintang dagelan <laughs> ini. Ya karena dagelan sudah terjadi di sana. Nah, lagu Armada Albar <laughs> ini. Dunia <laughs> ini. Coba tiang lihat gambar. Nah mungkin mun kecok bin, tes bin, Tess, bin. <laughs> bin, anu niki ngoper bola ke kiri, oh, kecok kecok, eh, e. nah niki di belakang niki karya Pak Made Bayak, hmm. ya bisa dah dilangkan dulu lowernya juga mah, tes gituin dulu jung, biar kelihatan karyanya, iya, oh, niki ngerangnau nol niki, nah, ini alirannya plastikologi ya, nah yang ini yang uh, uh, bukan aliran uh, uh, sebenarnya tapi eh uh, apa uh, bisa dibilang Ini ke sebuah uh, plastikologi ini ke sebuah kayak brandingnya branding penamaan mm. dari project, project yang yang bikin Project seni istilahnya karena mm. Project gitu. seni ini ke uh, tiang pikir uh, tiang dalam uh, membuat karya ini tidak hanya membuat karya seni seperti ini ki lukisan yeah, atau patung yeah. atau instalasi tapi ada sisi edukasinya ada workshop-workshop yeah. pengenalan terhadap uh, uh, siswa-siswi atau anak-anak di sekolah ataupun di desa-desa tentang hmm. bagaimana menggunakan terutama uh, plastik ya yang sampah uh, sampah plastik yang selama ini kita pikirkan Mm. Sudah selesai nih, kalau sampah plastik ya tidak bisa dibuat apa-apa gitu, yeah. itu awal ceritanya, yeah. nah kalau ini karya pribadi istilahnya, jadi yeah. karya tiang dari seri plastikologi. Plastikologi, ini kok uh, ada brand-brand juga nih ada Circle K, yeah. ada Aqua. Jadi <coughs> seperti kita berbicara awal kita tentang heritage kan, Woi Bali ampun bu orang, so, wos, sudah uh, banyak sekali kita punya heritage, zaman yep, ya. Kalau kita bicara konteks hari ini, kadang-kadang kita sedikit lupa sedikit tentang peninggalan itu, mm. ajaran leluhur kita yang mm. sebenarnya sangat bagus sekali mm. menjaga lingkungan semuanya itu hilang uh, karena uh, banyak hal faktor percepatan situasi ekonomi mm. dan tidak sempat kita apa? berpikir ulang lagi tentang mm. tentang apa yang diwariskan oleh mm. uh, leluhur kita. Mm. Kemudian sekarang kadang-kadang uh, itu kita malah mengkotori itu gitu. Ya. Dengan dengan hal-hal itu sangat berbenturan sekali misalnya kalau ya, ya. tiang sangat miris sekali ketika melihat orang habis misalnya uh, di pura tertentu gitu, melihat tembok sebelahnya niko di jurang niko kemuntung Untung gitu. Ya. Nah, niko menurut tiang kurang cocok uh, untuk uh, apa? Untuk apa yang kita punya heritage hmm. yang kita punya, nah jadinya yeah. Tiang coba menggabungkan itu heritage itu dengan situasi hari ini yang yeah. disimbolkan oleh nih brand-brand sampah plastik segala macam. Ya artinya mungkin kan uh, movement yang dilakukan ini dengan project brand plastikologi ini kan uh, seperti yang sudah Tiang lihat dan dan Tiang pun juga sering melibatkan Di yep, dalam berbagai yep, 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 yep. festival yang ah, yang, ah. yang ada. Uh, ini kan minat. Yang, yang, yang lihat minat anak-anak begitu dia membuka workshop uh, banyak sekali orang anak-anak yeah, 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 ingin yeah, uh, uh, terlibat uh, uh. ini ini kan sebuah uh, edukasi yang yang movement edukasi yang berhasil terlihat yeah, 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 yeah. dan dan langkah-langkah seperti inilah yang seharusnya bisa dimasukkan ke dalam kurikulum-kurikulum kurikulum yep. sekolah eh mm -hmm. sekolah ini karena ini proyeknya nyata yeah. menjadi sebuah uh, solving problem. Uh, uh kan solving problem yeah, yeah, biarlah ya, ya. kita ngomongnya aja yeah, 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 yeah. tapi ini kan sudah mm -hmm. bentuk nyata artinya bergerak uh, apa yang dilakukan ini kan memang sebuah karya nyata yang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menggerakkan secara masif mm -hmm. jadikan ini menjadi sebuah tren yeah, yeah. tren mm -hmm. kan uh, di nilai konservasinya ada nilai pelestariannya ada nilai campaign untuk mm -hmm. uh, stop menggunakan plastik ada dan nilai proses berkeseniannya ada ya, yang menjadi ya. sebuah uh, hasil karya yang memiliki nilai kan gitu ya, deh. Ya, ya. Jadi sukses nih uh, yang yang lihat karya-karya uh, D ini dan dan sampai-sampai kan ini uh, apa yang dibuat ini sudah direspon di luar juga. Terakhir di di mana berpameran atau keluar sana juga di <laughs> di Facebook <laughs> ya. Iya, kalau uh, untuk proyek plastikologinya sendiri yang terakhir Uh, itu di Amsterdam di Tropon Museum Amsterdam ada pameran juga tiang ada commission art membuat instalasi di sana yeah. dengan tema yang sama plastikologi yeah. uh, di sana juga saat uh, opening juga ada uh, sedikit happening art tentang yeah. tentang ya situasi hari ini yeah. uh, yang terjadi di Bali karena memang pamerannya in, uh, selain Selain uh, mereka memamerkan apa yang uh, sudah ada sebelumnya, mm -hmm. mereka juga ingin melihat bagaimana suara uh, hari ini. Orang-orang gitu. di Belanda, orang-orang mudanya, itu juga ingin uh, uh, suguhan apa yang terjadi hari ini. Setelah, uh, uh, maksudnya, kalau kita bicara masa lalu, mereka itu sempat uh, menduduki Indonesia dan Bali, masa kolonial oh. itu, oh. Oh. dan banyak juga, uh, apa istilahnya. Karya-karya uh, seni kita dipajang di Museum di uh, Belanda, di Eropa lah gitu, yeah. secara umum. Tapi tiang menarik sekali dapat ketemu dengan uh, kalangan anak-anak muda di sana, tidak sengaja ngobrol uh, ngobrol ngobrol sambil uh, nongkrong gitu. Jadi ternyata mereka juga sekarang hari ini ini ke berpikir untuk suara sekarang seperti apa sih gitu, di Bali gitu. Oke, okay. nah. Dalam pameran itu, kenapa uh, uh, kemudian dilibatkan seniman-seniman uh, kontemporer atau hmm. yang memang uh, bersuara tentang situasi hari ini di Bali? Hmm. Apapun itu bentuknya, uh, waktu kemarin memang lebih fokusnya ke isu lingkungan. Yeah. Jadi, uh, lingkungan Bali yang terdampak oleh pariwisata massal, dalam yeah. artian massal nike, yang tidak terkontrol, yeah. itu kemudian uh, karena yang juga mengalami di beberapa kota yang memang menjadi tujuan wisata, Amsterdam lah salah satunya. Mereka juga ternyata mengalami hal yang sama Sangat. yang terjadi di Bali. Hmm, Sangat, ya. jadi mereka harus berpikir ulang nih tentang pariwisata masal itu. Nah, ya. kemudian melalui pameran itu mereka ingin mengedukasi, lo. ini ada sebuah inisiatif melalui karya seni, ada seniman yang berbicara tentang ini loh. Jadi hmm. mereka menyampaikan ke kalayaknya, jadi... Ya nah itu institusi penting dari museum di di beberapa negara di Eropa itu yang sangat penting sekali langkah-langkah mereka itu untuk edukasi itu nah ya, luar, biasa. Uh. luar biasa tapi sorry De, boleh nanya dikit tentang hmm. uh, istilah plastikologi itu itu sangat luar biasa keren hmm. artinya bisa menjual uh, uh, seniMANnya bisa menemukan sesuatu lah saya merasakan bisa menemukan istilah globalization itu hmm. hmm. itu karya duluan lahir apa hmm. akhirnya muncul istilah psikologi atau psikologi duluan gimana itu uh, kalau uh, kembali lagi ke eksperimen yang uh, pertama kali diciptakan uh, uh, karya itu kan tahun 2010 eksperimen awalnya oh. 2010 kemudian uh, karya dulu yang lahir Kemudian dari uh, satu karya, kemudian uh, coba beberapa karya dan dibuatkan event gitu. Jadi waktu itu eventnya bersama Igo uh, hmm. uh, di, di Sanur kebetulan uh, jadi ada pengalaman menarik tentang ide di plastikologi ini Ki karena awalnya tiang sendiri biasa sebagai seniman itu saat penciptaan itu istilahnya pesuapi gitu maksudnya ini bagus ini gitu hmm. kayak kayak yang yang uh, kalau orang menggambarkan itu uh, kebir kebir on, apinya on, uh, on, on the fire ya uh, apinya ada gitu kemudian tapi di dalam perjalanan itu kita kan bisa ada situasi down ragu yeah. bener enggak yang kita bikin yeah. ini Benar yeah. menarik enggak gitu nah ada beberapa orang itu yang sangat support sekali dan menarik Maksudnya memberikan support bahwa uh, ide dan gagasan ini menarik sekali untuk yeah. dilanjutkan. Yang meyakinkan itu. Yang me uh, uh, menambah keyakinan saya untuk melanjutkan proyek ini. Gitu. Yeah. Nah, salah satunya waktu pameran di uh, bersama Igo itu bahwa uh, ini menarik ini. Gitu. Maksudnya uh, dia memberikan semangat bahwa ini ini menarik sekali. Gitu. Nah, sebelumnya dari awal tercipta itu tiang pikir memang ini menarik, cuman di tengah jalan kan ada proses down atau yeah. apa a, a, biasa uh, ketika kita mencipta itu benar nggak ini yang kita kerjakan sudah benar nggak itu nah tapi ada figur-figur tertentu itu yang secara pribadi men, uh, support dalam artian uh, support uh, apa istilahnya ya uh, meyakinkan uh, support meyakinkan ini benar-benar bagus. Nah ini salah satunya uh, uh. salah satunya yang memberi ruang untuk pameran itu di tempatnya Igo, uh. tempatnya Igo dan Pak Ming ya, dari Pak Ming, ya. dari uh, mindset. Uh, uh. Nah mereka sangat support sekali dan waktu itu kita duduk bersama untuk uh, uh, istilahnya memberikan branding ini apa hmm. sih uh, istilahnya kayak jadiin judul dulu yeah. gitu. Nah muncul ide itu untuk menggunakan Uh, lingkungan ekologi dan ini mediumnya plastik itu digabung aja menjadi uh, plastikologi. Nah itu menjadi judul pameran kemudian uh, waktu itu sempat juga sama Igo, Igo uh, kan istilahnya ngelManage seniman yeah. waktu itu uh, tiang pribadi secara profesional di-manage Igo istilahnya ngelah manajer jadi nah. punya manajer dan Igo dan itu bagus sekali maksudnya. Hmm di Bali masih jarang orang nge-manage seniman gitu hmm. dan waktu itu karena kesibukan nih akhirnya ndak uh, bisa lagi ngurus tapi uh, saya sendiri bilang bahwa ini akan terus lanjut gitu yeah. dan Igo pun enggak apa-apa ya silakan lanjut walaupun kita tidak sama-sama gitu ya jadinya jalan terus dan uh, sebelum itu di tahun 2009 tiang dapat pelatihan dari British Council di Jakarta hmm. uh, mewakili Sanggar Sanggar Anak Tangguh di 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 Guang karena tiang istilahnya mendampingi anak-anak di sana nah di di pelatihan itu memang uh, mendapat istilahnya branding produk dalam yeah. tanda petik dan itu berguna sekali ketika istilahnya ini membuat branding plastikologi itu biar mudah diingat kalau orang dengar plastikologi oh ini karya seperti ini yeah. dan dikerjakan seperti ini nah jadi hal-hal itu uh, memang uh, sempat yang dapat pelatihan dan ilmu itu ternyata kepake itulah yang yang diimplementasikan yeah. di plastikologi yeah. ini yeah. Yeah. luar biasa luar biasa yeah. Jadi, ya. ada plastikologi mm -hmm. ada globalism <laughs> nah sekarang kembali ke wayan ya wayan baremarta <laughs> yeah. nah, karya wayan tahun kudaan ya tahun 2010, ya? 2010 2010 oh kan ini sama dengan kondisi penari ini kan melambangkan nyibol Bali. Di situ Bali. kan di title-nya yeah. yang tulis di situ bahwa judul karya yang ini adalah Seeing David. Ya. Yeah. Seeing David. Seeing Seeing David, see. melihat mm -hmm. David. Mm -hmm. David ini kan eh uh, uh, ini ya, culture culture mark ya landmark bu, yeah. budaya ne Eropa ya. Yeah. Jadi intinya semua orang tahu bahwa ini patung mm -hmm. David gitu ya. Ya. Yeah. Sementara yang di kanan adalah eh uh, Penari uh, antara Legong dengan joget, ya. Huh? Penari, ya. ya. Legong atau joget legong. lah, itu ya. Legong <laughs> lah, itu. Nah, cuman modelnya waktu itu, payasa itu Payasnya, lah, payas nah, Pak payas, payas ya, Cuma untuk menimbulkan Bali, ya. ya. Bali sama dengan sekarang. Sekarang ini kan Bali, sudah diserbu modern. Bangunan-bangunan berapa tema-tema sebelum kan itu juga menari uh, dengan bangunan banyak bangunan banyak seolah-olah kan kita mulai agak terdesak. Ya, nah ini kan lukisan ini kan uh, menjadi ikon waktu layan pameran ya. uh, tunggal waktu di Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt. Mm -hmm. dan uh, begitu menampilkan ini kan audiens yang datang semua uh, menanyakan ke saya bahwa ini print mm -hmm. is this printed? Mm -hmm. yeah. <laughs> mungkin karena ter terlalu perfect Detil, realis uh, ya. realisnya <laughs> jadi kan dia yang sampai kau oh, no this is not printed this is fine art from bali kan kayak <laughs> itu yang mau <laughs> dijual gitu loh artinya uh, karya-karya teman-teman di bali kan uh, secara um, global uh, sangat diakui di luar apalagi tetap kita membawa uh, roh atau jiwa bali kita dikompos dalam sebuah frame yang sama Walaupun bisa membedakan, ya, cara judul acara, talking East West, is <laughs> ya, <east> West, kakin, kau <laughs> tetap semua punya ciri karakter yang memang harus diusung gitu. Artinya, dari waktu itu sampai sekarang, karya gaya Yana bermain di ranah ini ya, ada tradisi ini, pasti hmm, juga ada, ada globalnya ya. ya. Cuman, paling teknisnya yang, ya, ada, ada yang ini sedikit Jadi, ini karya Wayaniki, mungkin didisplay di display di... Uh, museum uh, cultural space di Taman Ayun. Hmm. Jadi ini untuk wisatawan uh, bisa melihat jadi permanen collection niki di sana dan ya yang penginjang. <laughs> 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 pengijang. Pengijang pada cara <laughs> di museum-museum tadi -museum, karya-karya Pak Pak, Pak Made ya. Jadi kan uh, ada, ada dua sang pengijang karena pas <laughs> Yang masih teman, yeah. nah, oh iya, masih demen. Nah, ini jelek banget kang, nawal karya niki. Oh teman yang, yang perjalanan, niki Bang yang niki, yeah. Karena kek masih singa itu, ya. Anu, bener. Sehingga kita betul-betul ya, mengapresiasi karya niki. Yang tersimpan, ya. Hmm. Biar ada jejak, perjalanan biar ada jejak. Seperti apa? setiap e. tahun, Seperti tahun. Seperti waktu Niko dipamerkan kan berapa berapa karya hampir semua mirip seperti Niki kan gayanya, cuman yang ini yang Sieng David ini sesuatu hmm. banget istilahnya. <laughs> nah, Niki juga karya-karya yang mungkin kan. Kau yang ini kiri niko, yang legong niko juga oh, waktu dipamerkan Nika. orang printing ah, Cuman belum tuntas kayaknya ini? Belum tuntas, ya? belum tuntas. Malah oh, terakhir, masih kan, ada, ada eh, terakhir kan? Ada tambahan. Terakhir kan ini yang direspon nih emisi barong lih. Hmm. Ini dia. Ini milang, eh, ini kan ya? Ini ya, <laughs> ini, ini ya, nah ya, ini kayaknya. Ini kayaknya. Oh, kalau Masang yang ini. di kalau yang di kanan itu ayam balinis. <laughs> Uli genit yang dotnya matakon karya anj yang anj anjing Bali ini ya maksudnya. Iya. Yeah. Apa maksudnya misi ayam yeah. balinis? Coba jelaskan dulu ya. Ayam kinta manis. Tampilkan nah. <laughs> key kinya. itu. Ya, kata menegaskan kita Bali nya kita. Mm. Nah, anjing-anjing itu kan cuma, -cuma sebagai uh, kita lihat-lihat sekarang. Kan, anjing Bali ini mulai ya dipinggirkan pasti mm. yang aneh-aneh yang bohong, ya, yang 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 anjing ras ya ras ya yang 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 ya. yang 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 tapi bukan bukan untuk memen, menolak yang yang ya, tetap bisa menerima ruang. apa yang datang dari luar dari ya. Itu bunga bunga itu apa artinya bunga, bunga itu <laughs> ya. biar tetap ber berbunga bunga ya. <laughs> yang tiang nih yang <laughs> yang, <laughs> yang, <laughs> yang pribadi yang tiang uh, tanpa sehingga kan tiap membuang ke lokal oh. ya oh. Yang, yang tiang yang pribadi kan begitu melihat lukisan itu yang dalam hati berpikir nih ayam balinese mungkin maksudnya Uh, mungkin nih, sebelum diangkat, ya, dia, Anda, oh, ini ayam balinis, nih, Balinese nih uh, uh, kebanggaan kita sebagai orang Bali, uh, berbunga-bunga, Hehehe, dan mm. <laughs> tapi di luar itu kan, niko uh, warna silver, itu kan, cara perak, mau ya silver, yeah, ya, nah, sil di situ hmm. juga, silver, itu bagi tiang unsur modern, yeah, ya, uh, globalis, yeah. globalis, ya, jadi semua mungkin seniman, uh, tetap berkarya, nih, memang berbasiskan uh, heritage raga, legasi raga. Jadi justru lebih besar bisa dia nih kalau Mbak Niki lanjut karyanya berikut. Oh Niki juga karya, uh ini karya-karya lama nih nah. ya. Yang itu lama, lama sekali nih. kan. yang, yang hitam yang lama. Yang ini, yang kan, kan lama. Lewat lah nih. Oh. Waktu... Eh, oh, ada nyonya. Yang, 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 yang <laughs> karena nih kan waktu... Oh, terakhir waktu juga ya. Frankfurt. Waktu juga. Waktu ditinggal ya. Yeah. Didi sendiri. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Akhirnya okay. studio sendiri nih Karya berkarya sendiri ya? Berkarya sendiri. Ya. Ditinggal berapa hari? Jadi... Niki, hari. yang, yang, yang... Yang Lemayur? Ya, Lemayur. Ya, ini untuk... Uh, ada, ada... Waktu itu ada acara untuk Lemayur, ya? Uh, Apa namanya? Cuma untuk nostalgia sih sebenarnya. Nostalgia. Uh, makanya... Ada pameran, itu kan saya pernah lihat. Ya? Ini untuk pameran di Jakarta. Itu hmm. cuma hmm. kajet nih ya? Ada undang di Jakarta, Niki. <laughs> Cuma bernostalgia makanya bukan untuk um, memalsu tapi buat Loh, mengingatkan lho, itu. Bagus. Lemayer. Cek lihat, Sambil jalan ya kita aduh ini lebih cek kan. Nah, Judulnya ini, kan. Satu tema dengan yang sebelum-sebelumnya. Hmm. Modelnya sama nih kan. Modelnya sama. Modelnya sama. Nah, niki ini, ini tiang yang melihat niki. Rambutnya. Tiang yang melihat niki. Tiang yang melihat niki artinya uh, menurut pendapat tiangnya niki kira-kira apa ya atau sing apa hmm. kena diajak tiang -tiang pernah hyana gitu. Kalau yang lihat ini kan satu dia balinese dancer. Di belakang itu adalah kota Eropa kan ya. Tetapi gayanya mereka memfoto ke modern banget gitu. Yeah. Nah, kan, -nya modern, gitu. Ya kan pose-nya modern itu. Tidak ada mencerminkan mencerminkan uh, seorang fotonya seorang penari kan. Mungkinkah yeah. ini maksudnya wayan, niki Semodern modern, apapun Anda mengikuti perkembangan zaman, sisi heritage-nya jangan ditinggalkan. Yeah. Itu mungkin mm. <laughs> Betel, tenung, <laughs> Apa betel? Aduh, tapi keren. Nih, gitu. Keren, keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Eh, jadi nih ya. Kita kan waktu niki ya berdua saling kesana Oh, ya, ya, yang ya, anu sampai eh uh, manajernya Ton Ning nih kerja megajar. Dan artinya niki mungkin sebelum ada 2 meter 3 meter Udah ini Ya cuman nggak gitu. Eh lupa ya, ya. Dini. Dini. Oh. Sebenarnya apa yang kita bicarakan dari tadi niki kok sudah mencerminkan eh, apa yang kita eh, ingin fokus bicarakan walaupun tidak disebutkan yaitu pricing dan Betul. value. Kan ya, sudah ya, semua ya. sudah ngobrol bahwa bagi intinya yang lihat sih teman-teman uh, seniman masih dalam ranah menikmati proses berkarya. Sehingga dalam menikmati proses berkarya inilah uh, sungsungan cara Bali, sungsungan ya, ke menjadi sebuah value yang ya, amat ya. utama. Di akhir itu semua, karena niki merupakan sebuah profesi otomatis uh, mengharapkan terjadinya sebuah transaksi transaksi ini ke adalah yang yang di apa digawangi dengan rupiah lah nilai hmm. rupiah nominal niki kan relatif nih kalau tiang niki lo konen tiang mau tak seniman niki. yang tiang kalau tiang melihat memang teman-teman kan uh, uh, tingkat apresiasinya uh, masyarakat maupun yang pemirsa yang menikmati lukisan kian mungkin sudah mulai mulai orang bahwa lukisan itu atau uh, seni rupa itu jangan dipandang sebelah mata karena gitu. nantinya hmm. dia juga memiliki sebuah uh, jiwa, sebuah nilai yang memang kadang-kadang uh, kalau ini bisa boom bes keliwat boom nih, gitu. dan Aya. ini pun kon dalam konteks ini pun teman-teman seniman di Bali pun berkaryanya seglobal apapun mereka berkarya, modern apapun mereka berkarya tetap berbasiskan heritage, tetap berbasiskan jiwa Bali-nya. Lebih-lebih lagi, ada unsur-unsur uh, pendidikan dalam karya-karya uh, mereka, seperti Pak Made. Made Baya ada plastikologinya, beli juga ada unsur globalizationnya. Uh, Wayan Parmarta juga bagaimana menuangkan pesan-pesan lewat uh, bagaimana kita tetap harus ingat dengan lelangit, raga leluhur, raga semodern apapun kita beranjak. Jadi, kayaknya memang siapapun seniman kalau yang belum bicara di luar Bali nih kalau teman-teman yeah. di Bali seniman di Bali pasti pun acuannya pasti tradisi jarang yang tidak ya mm -hmm. jarang sekali yang tiang lihat tidak itu karena karena le lekat ragam pun <laughs> digumi gamal lah kan digumi ritual yeah. pasti hal-hal itu mau tidak mau sengaja maupun tidak sengaja masuk ke dalam udara yang kita hirup benar-benar. Wih, adoh, <laughs> sana ini, Ordo. <laughs> mungkin tuh li, tuan Rudy, apa antak apa antak, bos cuok tuh nih bu, ada oh kio yang tadi, niki karikatur, belia, nih niki karikatur maksudnya, nah niki yang kemarin yang sampaikan ring di koran bahwa bahwa Bali itu apa? tergerus oleh covid turismnya, Jadi warnanya hmm. masih sedikit aja. Mudah-mudahan masih bertahan. Jadi seperti kita cerita sekarang masalah price and value. Hmm. Jadi ini tantangan yang sama sekali kita nggak duga gitu loh. Tuh. Jadi bagaimana kita bicara turism, kita membuka sesuatu. Tapi apakah ada turis yang akan datang? Jadi kita menggambarkan seperti ini, Bahwa bagaimana covid itu bergulir terus, mulai habis dia itu kan habis ya. Warna masih lagi sedikit aja. Oh, luntur beli. Luntur enggak? Ih. Eh, <laughs> Me kulit saja seperti <laughs> itu, Luar biasa. <laughs> jadi pariwisata Bali tourism ada COVID-19. Oke. Eh. Eh, Oke, oh. jadi ya setnika lah ya. Ini yang di yang median nih beli. beli. Di median. Okay. Di media. Jadi eh ya. uh, setnika apa jadi uh, apa yang dimaksud dengan uh, karikatur itu ya setniki. Ya. Jadi dia tidak uh, sepanjang masa bisa dilihat sebagai sebuah uh, karya seni kadang ini kan hanya pesan gitu ya mm. tapi tiang berusaha mencari bahwa tetap dia bisa bertahan paling tidak sebagai memorable lah yeah. bahwa dalam 2020 ter pernah terjadi hal seperti ini yeah. yeah. hmm. ya mudah-mudahan warna Bali turismnya nggak habis ya karena Betul. kita hidup dari turism juga menghentikan luntur luntur lunturis lah negara yeah. yeah. ini Nanti ya, berani. ini kan ada yang bicara soal konspirasi politik tingkat tinggi, COVID itu dan sebagainya. Oke. Tapi masalah kita di sini adalah bukan di atas. Ya, uh, di sini masalah COVID -19 kita. Sembilan ada <laughs> adalah fakta ini datanya. Ya, tapi menurut WHO, ya, oh bla bla. Okay. Uh, oke. jadi oke, masalah ya. kita adalah ya Ketika district. kita bicara tentang hari ini, bicara cara Pak Made ya. Tapi itu BLT bang Tuan Tunai langsung. Ya, masalah kita di sini, ya. bukan di sana gitu. loh Seperti ini Ya ini pesan-pesan yang sangat politis sebetulnya yang terjadi pada saat sekarang. Nih. Jadi oh. ya kita kolaborasi lah antara art dan kartun. Harus, harus juga. Nih nih. Ini. <laughs> ini plastik nih? Kan, eh uh, Enggak, uh, printing. Printing ya? Tapi paintingnya hand painting. Hmm. Hand painting itu di, uh, di Yang objeknya dilukis. Oke. Okay. Uh, Backgroundnya yang printing background -nya jadi, printing. Jadi uh, uh, antara hand dan printing sama sebenarnya ingin uh, kalau secara teknis ingin berbicara tentang hari ini dunia printing mau cange canggih canggih saja. Tapi tapi printing on canvas. ya on, on, canvas, on. canvas. Oh, sih. menarik deh. Nah, yeah. On canvas terus eh uh, niki memang uh, tiang uh, kerjakan dalam situasi eh uh, istilahnya kalau dibilang situasi karantina ya cuman kita dibalikan tidak ketat cuman uh, banyak sekali endapan-endapan uh, yang uh, yang membuat uh, uh, saya berpikir gitu hmm. Se sebagai seniman berpikir gitu tentang tentang banyak hal salah satunya tentang uh, situasi di mana segala macam ritual kita dila dilarang ya. segala macam uh, yang rame-rame itu tidak boleh hmm. nah Masa depan ritual, masa depan sosial kita ini seperti apa sih ke depannya hmm. setelah Covid ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu muncul sekali. Nah, contoh lagi satu, uh, dalam situasi Covid niki uh, Tiang berpikir sebagai manusia, Niko, agak uh, ditantang sedikit hmm. rasa kemanusiaan kita. Karena uh, Tiang cerita sedikit, ada teman yang mau mampir ke studio, Niko. Eh. Uh, nge Sms dia bilang, saya mau mampir boleh nggak? Saya sehat kok, itu Udah siang dia Maksudnya itu kondisi kita hari ini. Gitu. Ya. Terus satu lagi ada uh, 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 pas kita udah ngobrol kan salaman. Eh. Karena Tiang juga ah, salaman, tetap aja salaman hmm. itu. Dan setelah kita ngobrol banyak itu, bro, kita udah lama nggak ketemu. Kita seharusnya salaman dan pelukan tadi gitu. Tapi saya juga, dia bilang juga kamu mau nggak pelukan? Masih jaga jarak. Nah itu rasa kemanusiaan kita di situasi hari ini ya. benar-benar tertantang gitu. Ya. Dan akhirnya Uh, uh, tiang bilang itu, Bro, oke, okay, enggak apa-apa. Uh, saya sebenarnya oke-oke okay -okay aja, enggak ada apa-apa gitu. Nah, pas dia pulang, kita salaman dan saya peluk lagi. Maksudnya, situasi seperti itu, itu di satu sisi membuat sedih. Uh, di Covid ini benar-benar men-challenge serasa kemanusiaan kita. Hmm. Dan Nika coba Tiang tuangkan ke visual yang mengganggu seperti ini. Jadi cewek okay. berwarna kulit pink dengan hmm. gestur, uh, apa, kalau uh, musiknya si ACDC. Oke, okay. gitarisnya selalu yeah. uh, uh, apa? Uh, devil yeah. horn niki like, tandu. Uh, okay. Terus gesturnya juga mengeluarkan lidah. Nah, kalau di beberapa kebudayaan terutama di Indonesia, perempuan mengeluarkan lidah itu tidak tidak bagus katanya. Mm -hmm. Itu nah, tapi Tiang memang men uh, visual ini untuk mengganggu dan benar ada orang yang terganggu. Maksudnya, Tiang dipertanyakan ini dan dibilang uh, istilahnya uh, ada orang-orang luar niki. Heem. Mm yang yang bilang uh, Sagli langsung dia street di Facebook oh. ada karya satu lagi yang dengan gestur metal cewek yeah. dengan gestur metal juga dibilang agli sama orang ini dan yeah. usut kali usut ngobrol uh, ngobrol dengan dia uh, dia mencontohkan ini baru bagus gitu tapi di postingan seniman lain yang yang uh, uh, postingan uh, yang yang dia contohkan itu lukisan anak-anak Bali. Ini baru bagus lukisan kamu jelek gitu. Nah Tiang bilang aja uh, uh, gini maksudnya bagus menurut siapa tak gitu? Tak balikin. Kalau hmm. bagus menurut kamu belum tentu uh, uh, buat saya bagus. Kita harus paham dulu apa yang ingin bicarakan oleh seorang seniman. Yeah. Hmm. Kalau kamu bilang jelek aja, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengkomper dengan karya seni lain yang menurut dia bagus, itu perlu kita obrolin lagi. Gitu. Yeah. Perlu uh, perlu kita bicarakan lagi yeah. dan kebetulan memang ini diciptakan untuk istilahnya dalam visualnya mengganggu dan dia terganggu berarti berhasil uh, berhasil, berhasil. <laughs> berarti Betul. berhasil dan tiang memang selalu yakin bahwa dalam berkarya itu harus menimbulkan banyak pertanyaan kepada audiennya ini kenapa sih buat ini ini kenapa sih yeah. ini? seperti tadi misalnya sederhana uh, selain dari gagasannya dari visualnya sendiri menggabungkan antara hand yeah. hari ini masih tidak orang istilahnya Uh, nulis papa nama itu dulu kan ditulis mm. sekarang print aja print. dan lain-lain nah perbenturan itu kita sebagai orang visual itu mau tidak mau hari ini memang berbenturan dengan itu yeah. bisa print aja yeah. terus yeah. terus gimana itu terus tapi ada juga seniman yang memang uh, 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 sengaja membenturkan itu dan salah satunya yang coba membenturkan itu antara kemampuan tangan dan kemampuan mesin gitu. yeah. itu secara teknisnya belum lagi tentang tema uh, lainnya gitu. Jadi uh, Tiang coba dalam berkarya itu ada beberapa layer lapisan yang kalau kita bahas uh, bisa. Kalau misalnya bahas di seni rupanya kayak tadi ini Niko. Uh, 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 print, kanvas Kemudian teknik. Okay. Uh, Niko bisa diobrolin lagi. Kalau mau ngobrol tentang di seni rupanya. Hmm. Tapi kalau secara umum temanya bisa juga kita obrolin. Wah nah. luar biasa. Dan terasa <laughs> ampun satu jam... 15 menit kita berbicara nih seperti Betul. yang dia bilang mencari rago jap jepat misi kopi misi misi lo, niki, bisa lebih kan <laughs> tapi <laughs> nih, artinya penetrasi pertama penetrasi <tuh> pertama tiang tiang kan seperti yang tiang bilang bahwa tiang membuat m case nih dan akhirnya ada art case nih kan inti utamanya adalah karena tiang tiang pribadi nih tiang ingin belajar hmm. ingin belajarlah dari master-master dari teman-teman yang datang di sini berbagi manil ilmu tiang semakin kan makin hmm. lagi di dipertajam lagi ilmu yang tentang plastikologi yeah. tentang globalisasi globalism terus tentang misit misitnya wayan Eh uh, jangan berhenti sampai di sini saja beli yeah. langsami yeah. dan uh, MCAS, niki rencana tiang setiap dua minggu ada sesi artkesnya, nya yeah. hmm. dan tiang minta beli membantu tiang <coughs> yeah, ini, sama -sama. Niki. niki artinya kita ingin berbagi lah sama teman-teman kalau begini kan enak eh. ya artinya setiap karya langsung diobrolin gitu, ya, disaksikan ya, ya. banyak orang hmm, apa ya, sih hmm. maksudnya ini kita ingin ya, berbagilah, ya. ya. berbagi lah berbagi terakhir-terakhirnya kalau ada mesari networking <laughs> dari sini nih kok kan sah-sah saja gitu ya. 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 loh <laughs> yang penting apa yang kita lakukan ini tiang pribadi uh, dan tem tim yang ada di sini mengaturkan terima kasih ya. Pak, Madiwaya, yep. Pak Wayan mm -hmm. dan beli mm -hmm. jinggung, yeah, ampun, bersedia hadir di kondisi yang kita masih lihat uh, terkategori pandemik dan mendemik. <laughs> demit, nek demit, ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir. Semua sehat, sarang sami, uh, kirang langkung. Uh, di tiang margiang polah pale di tiang iriki ring balai banyak remkes ampun <laughs> 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 nyak, nyak kangen kau niki ya nyak kangen kau kan niko pun maksud teman ini yang topik tapi kangen kau yang penting kita bisa berbagi dengan pemirsa dan niki merupakan kali pertama artkes di ruang perupa kita akan berjumpa lagi di dua minggu ke depan uh, kita akan berbagi 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 silakan yang nih masukan, masukan masukan ataupun komen komen siapa yang yang wajib kita undang atau apapun itu mm -hmm. yang terkait dengan perubahan yang akan kita tampilkan di art niki silahkan di message mantan di tiang agung mantra Kesaringan untuk uh, trio <laughs> ini mungkin beli jenggo paramarta beli wayan paramarta dan beli madepayak uh, mengaturkan terima kasih uh, tayangan ini nanti kita akan upload ulang lagi di YouTube sebagai perpustakaan hidup Hmm. Semoga apa yang kita bicarakan Tokis Wes kangen kau hari ini Bisa bermanfaat, bisa berguna Mohon maaf jika ada kekurangan Matur suksmo, kubu Untuk para masanti Om santi, oh, santi, santi 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 Om Sang yang jadi suara murti Sang yang ngomong kurat